dalam upaya penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kota Jambi saat ini. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan upaya preventif dan represif. Bahkan terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa di Kota Jambi saat ini sudah tidak ada lagi kasus malaria. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan upaya pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, maupun malaria di Kota Jambi dengan cara represif dan preventif. Dalam upaya pencegahan ini, pemerintah Kota Jambi melakukan rapat lintas sektor dengan berbagai bidang seperti Basnas Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan perusahaan NGO. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi terus melakukan upaya preventif dan represif dalam mencegah penularan beberapa penyakit, salah satunya adalah HIV/AIDS. Sedangkan untuk mengenai kasus malaria di Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kasus malaria yang terjadi di Kota Jambi untuk saat ini. Melakukan konvergensi program untuk upaya kita menangani AIDS, TBC, dan malaria. Khusus untuk HIV/AIDS, program-program unggulannya adalah bagaimana melakukan promotif dan preventif, terutama dari data muncul kasus-kasus baru itu dari kasus laki-laki bersama laki-laki, hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini adalah berkaitan dengan moral, dengan pendidikan akhlak dan sebagainya, maka memerlukan lintas sektor yang simultan yang melakukan program-program promosi preventif untuk mencegah anak-anak juga kita jatuh ke hal-hal yang negatif. Kemudian untuk tuberkulosis adalah bagaimana supaya bisa menjangkau terutama kelompok risiko tinggi atau kelompok rentan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, ekstrim ya, kemiskinan ekstrim, dengan rumah yang tidak layak huni, dengan pendapatan yang rendah, berarti kalori proteinnya juga rendah, risiko penularan juga. Jangkauan ini butuh semua program, baik dari Perdem, dari Basnas, dari Dinas Sosial untuk mengintervensi. Kemudian yang berikutnya adalah malaria, alhamdulillah Kota Jambi sudah tereliminasi, artinya tidak ada pusat penularan malaria dari masyarakat yang berada di Kota Jambi. Sandi, CTV, melaporkan.